penggunaan sistem digital atau spesifik Sirekap ini ya, itu memang harus disupport oleh sistem besar ya. Dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Jadi kalau tadi pertama saya katakan, apakah memang jaringan internet kita itu sudah sampai sepelosok-pelosok pendalam Indonesia, itu yang harus disiapkan. Yang kedua adalah security-nya. Ya. Jadi ini menarik ini. Saya punya pengalaman ya, punya pengalaman pribadi sendiri gitu. Ya, pada saat handphone WA kita yang kalau sering pernah dihack gitu ya. Jadi waktu itu handphone saya pernah dihack, akhirnya dimanfaatkan ada orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian saya lapor kepada pihak yang berwenang gitu. Dan itu nggak bisa dikembalikan gitu ya. Dan saya baru tahu ternyata ya, mudah-mudahan ini tidak benar dan tidak berlaku lagi sekarang ya, jadi mungkin 3-4 tahun yang lalu. Ini katanya top 10 hacker di Indonesia, di dunia itu tiganya dari Indonesia. Nah, jadi dan itu tempatnya di mana, di tempat-tempat di lapas dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi artinya begini, kalau memang itu informasi benar, sekali lagi ini harus kita cross check teman-teman wartawan harus. Kalau informasi itu benar, berarti kan kita harus membuat sistem security, sistem security lebih canggih dibandingkan masyarakat dunia lainnya, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi wajar aja kemarin, misalnya sekarang ini kita lagi ramai nih ya, seminggu ini soal Menkominfo, segala macam soal itu. Ya, karena memang kita ini rawan. Nah, itu yang saya katakan tadi, kenapa saya agak skeptis soal hipotik. Karena di negara-negara yang lain itu juga hacker-hacker ini sudah bisa masuk gitu. Nah, tapi kan kalau Sirekap ini kan tidak sembahaya di voting ya, tapi recap ini. Makanya saya kira kalau pertanyaannya sikap kami di Komisi 2 sebenarnya ya, kami cuma hanya bisa menyarankan. Kalau bicara tentang tugas bidang tanggung jawabnya, itu teman-teman di Komisi 1 sebetulnya ya, mendorong agar pemerintah membuat sistem jaringan internet yang luas sampai ke pelosok dan juga sekaligus aman, gitu, secure ya, untuk itu. Makanya saya kira memang ini harus menjadi perhatian kita juga. Tapi ini pertanyaan ini kan tidak ada, bukan masalah Sirekapnya, tapi sistem supportnya ya, yang juga harus diperhatikan oleh, dan yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Saya kira itu.